Sekarang ini saya menggunakan produk daripada Bunga Beauty dan hari ini tanpa melengahkan masa saya akan terus memperkenalkan tetamu saya di kanan dan kiri saya akan mempromosikan EE Cushion dan untuk mengetahui lebih lanjut apa itu EE Cushion kita akan terus bersama dengan wajah yang tidak asing setiap Jumaat memang muka dia je iaitu Puan Ariana. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Sihat hari ini? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana balik raya hari tu balik kampung? Tak balik. Dan di kanan saya bunga yang jelita juga iaitu Fatiha Rashid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkenalkan diri leader. Okay, saya Fatiha, leader KL dan Selangor. Okey. Baik, terima kasih kerana keduanya sudi bersama dengan kami pada hari ini untuk mempromosikan EE Cushion. Betul, ini saya difahamkan ini adalah produk kedua selepas Lip Matte oleh Betul. Bunga Beauty. Mm-hmm. Jadi untuk permulaannya boleh terangkan apa itu EE Cushion? Okey. Terima kasih Mira kerana menjemput. Okey, untuk pengetahuan semua, EE Cushion ni merupakan produk kedua selepas Lip Matte kita, iaitu yang ni. Dia ada datang daripada dua tone. Satu tone light, satu tone medium. Okey. So, ramai yang tanya, apa itu EE Cushion? EE Cushion ni bermaksud daripada exfoliating extract. So, maksudnya dia menggunakan teknologi yang terkini daripada Korea. So, dalam di Malaysia, kita merupakan produk lokal pertama yang menggunakan teknologi seperti ini, Mira. Yang menggunakan sakura extract betul? Betul. Daripada Jepun. USP kita betul. Betul. Baik, apa kelebihan EE Cushion yang mungkin tiada di produk lain tetapi ada di EE Cushion? Silakan Puan Fatiha. Okey, terima kasih Mira. Okey, apa EE Cushion kita ni yang bestnya adalah kita mampu bukan saja mampu mencantikkan tapi kita dapat merawat kita punya kulit wajah, kita dapat melembapkan kulit wajah dan kita dapat mencerahkan kulit wajah kita. Okey, lagi satu, dengan satu puff sahaja Bira, kita mampu cover kulit muka, cover cili-cili dan parut-parut jerawat kita. Okey, lagi yang bestnya, okey, EE Cushion kita ni kita ada SPF 50, okey, yang mampu lindungi kulit muka kita daripada UV lah. Baik, macam Puan Fatiha cakap tadi, EE Cushion ni bukan saja mencantikkan, tetapi dia merawat. Memang bunga beauty konsep dia, dua dalam satu lah, mencantikkan dan merawat. Baik, mungkin di sini kita ada dua, memang keluarkan dua saja tone iaitu medium dan light. Macam saya pakai medium lah kan. Medium kita pun sebenarnya Mira dia more kepada natural. Betul. So macam kenalah dengan tone kulit nampak tak, dengan, tak nampaklah macam kita memakai sangat kulit Malaysia kan. Okey, baik, mungkin boleh gunakan macam apply dekat saya punya kulit. Dan kebetulan memang kulit saya ada parut ya. Parut iron baju. Memang saya punya parut ni macam badan saya memang sentiasa ada parut cakap. Boleh try. Okey, boleh. Baik. Kita akan mungkin boleh zoom di tangan saya yang ada parut ni. Nak tengok mampu tak dia menutup. Menutup. Okey. Ni satu puff satu tekan je. Okey. Tengok. Hilang. Oh. Mana? Okey. Dapat. Tadi ada celah ya? Tadi ada celah. Tengok telalat saya pun dah tertutup. Ini punya bekasannya. Ini dikira sebagai foundation jugalah. Dia nak kata foundation sangat tak sebab dia bukan full coverage. Dia sangat ringan sebenarnya. Ya, kalau betul. Foundation dia agak berat sikitlah kalau kita pakai tu. Rasa dia agak berat sikit. Mungkin Puan Fatiha boleh terangkan langkah-langkah macam pertama kita kena toner, pakai cleanser, toner, moisturizer dan EE Cushion ni di mana perlunya kita pakai selepas moisturizer kemudian foundation atau macam mana? Okey, kalau macam saya sendiri ya Mira. Okey, kebiasaannya saya just apply moisturizer. Okey, lepas tu saya terus pakai EE Cushion ni lah. Okey, bila pakai EE Cushion ni, okey, saya terus dab je. Okey, yang base-nya dia dab je. Kalau foundation tak biasa. Perlu tonyo macam kalau foundation biasa kita kena blend bagi kan lamalah Mira. So yang ni tak payah. Dengan puff je, okey, dia mampu blend well kita punya kulit muka. Okey, then kemudian saya dah pasal kita gunakan limit.
Okey, limit bunga kita, kita pakai selesai. Blusher dah selesai. Ya, dah siap. Dah siap. Jadi selepas kita pakai EE cushion, sebab Puan Arena kata EE cushion ni dia ringan dan tidak terlalu berat seperti foundation. Dan adakah selepas kita pakai EE cushion kita kena pakai foundation juga? Okey, saya bercerita mengenai macam mana saya pakai EE cushion ni. Kebiasaannya saya akan pakai EE cushion ni selepas saya dab tu, saya akan pakai blusher sikit, lepas tu pakai limit. Sebab saya jenis orang yang nak cepat. Okey, kebanyakan orang di luar sana, saya ni ada anak dua orang kan. Nak make up lama tu makan masa. Okey, so ini adalah salah satu cara saya membantu wanita di luar sana untuk kekal cantik dan cepat. Maksudnya kita mudahlah macam tu. Betul. Jadi yang EE cushion ni dah ada ke tagline dia? Kalau tak ada saya nak Mira memang dikenali dengan tagline dia. Saya belum ada lagi Mira. Boleh. Dab tada dah siap. Mungkin boleh dab dah cantik. Dab dah cantik. Mungkin boleh kita akan usulkan. Mungkin dah ada ke belum? Belum. Mira lah selalu usul. Jadi yang saya guna idea Mira. Yang limit tu dah yang ketiga. Yang ini keduanya selepas limit. Jadi saya rasa saya perlulah dibayar royalty atas tagline. Gitu macam tu. Baik. Dan di depan saya juga macam ni. Kalau tak nampak ni ada cincin. Ya, ada enam bentuk cincin. Kita sediakan hadiah dah. Oh, okey. Baik, ada cincin. Jadi apa cincin ni buat kat sini? Okey, cincin ni saya sediakan untuk kita punya ejen dan stokis dan kita pelanggan. Siapa yang order sekarang ni, okay, you layak untuk cabutan bertuah. Layak untuk cabutan bertuah and then you akan menang iPhone. Wow. Okay, hadiah utama kita iPhone 11 untuk agent dan stokis kan. Untuk agent dan stokis. Okay. Grand prize kita iPhone yang kan. Pelanggan akan dapat cincin emas. Cincin emas. Okay. So siapa yang nak iPhone, nak cincin emas tu boleh segera buat tindakan. Nombor telefon ada di bawah sana. Berdaftar dengan agent dan stokis kita yang sah lah. Macam mana kalau pengguna ingin menempah akan berpeluang untuk masuk dalam cabutan bertuah ini, betul? Betul. Ni untuk membeli. Yes, membeli. Untuk pembahan. Tapi Mira, sehingga 18 bulan 6 sahaja. So, kalau kepada pelanggan yang nak membeli EE cushion kita ini, okey, perlulah membuat pembelian sehingga 18 hari bulan 6 sahaja. Untuk layak. Untuk layak untuk cabutan bertuah cincin emas ni lah. iPhone 11 yang utama. Kita nak yang bernilai RM10,000. RM10,000. Satu. Wow kan? Ada yang sangat wow. Jadi berkenaan dengan pengambilan ejen bagaimana pula? Bagaimana untuk pula? Ejen. Okey. Untuk pengambilan ejen boleh daftar dekat kita punya nombor yang kita tertera di skrin sekarang ni. Cepat-cepat buat sebab kita tak open banyak. Kita tak buka banyak Mira. Sebab kita nak jaga yang betul-betul berkualiti. Betul. Ya. Dan kita difahamkan rakyat Malaysia 33 juta orang. Dan saya difahamkan e-cushion ini hanya keluar sebanyak 15,000. Sangat limited. Dan bermaksud ada sesetengah ada lebihan ribuan lagi yang tidak berpeluang. Yang bakal tak dapat nanti. Betul. Jadi 15,000 dengan 37 juta tu sangat satu gap yang sangat sangat banyak. Jadi mungkin Puan Ariana dan juga Puan Fatihah ingin mewawarkan supaya cepat-cepat dapatkan. Biasa kalau bunga-bunga ni kita akan dikenali dengan barang yang limited. Baik, jadi bagaimana ingin menyeru orang ramai untuk mendapatkan EE cushion, mungkin boleh lagi ceritakan kelebihan EE cushion ini. Okey. Jadi, saya nak menceritakan EE cushion ni apa yang sangat special and sangat istimewa dia sebab kita menggunakan pearl extract, iaitu bahan yang sangat premium daripada Korea. Itu yang utama yang kita boleh highlightkan bahawa benda ni tak dapat di luar sana, hanya di bunga saja. Baik, berbalik kepada cabutan bertuah, jadi boleh kongsikan dengan lebih terperinci mengenai cabutan bertuah kempen EE cushion ini untuk pengetahuan orang ramai. Silakan boleh, Cik Fatihah. Kempen ya. Okey, untuk kempen cabutan bertuah ni, okey, kepada semua pelanggan, selamat pagi. Semua penonton, selamat pagi Malaysia hari ini. Okey, sekiranya anda ingin ingin berpeluang cabutan bertuah kami, okey, anda bolehlah buat pembelian sehingga 18 hari bulan 6 ini. Okey, so rebut-rebut peluang. Okey, rebut-rebut peluang, jangan lepaskan peluang. Benda tak biasa gitu buat. Tak bukan senang ya. Okey, untuk dapat cincin emas free macam ni, okey. Jadi selepas ini akan
dibuat lagi cabutan bertuah untuk produk-produk yang lain seperti lip matte? InsyaAllah. Tapi yang sekarang ni kita fokus untuk ni sahaja dulu, Mira. Setakat inilah. Setakat ini. Jadi dan kita lihat ada dua color, dua tone, iaitu medium dan light. Dan setengah produk yang lain mereka ada lima supaya nak sesuaikan dengan sebab kulit saya tak pasti, kulit saya mungkin dia medium kadang-kadang dia nak ke natural sebab banyak kod macam tu. Jadi ini ada medium dan light saja untuk permulaannya, saya faham. Sebab baru 7 bulan ditubuhkan beauty, bunga beauty ini. Jadi mungkin selepas ini akan diperluaskan lagi, tone-tonenya mungkin ada 5, bagaimana? InsyaAllah, itu dalam perancangan. Tapi buat masa sekarang ni, kenapa saya mengeluarkan 2 tone saja? Iaitu kita mengikut kajian rakyat Malaysia ni kan. Kulit rakyat Malaysia ni dia tak terlampau gelap dan tak terlampau cerah. Sawo matang lah. Dia sawo matang. Dia sawo matang. So, saya keluarkan edisi Sakura Edition ni hanya 2 coat saja, iaitu light dan medium. Medium pun dia tak terlampau sangat gelap. Dia more kepada natural. Adakah kalau kita apply dekat muka, dia akan mengikut warna kulit asal si pemakainya? Nak dikatakan sebegitu tidak juga, Mira. Seperti video yang kita telah kita pertontonkan tadi, boleh nampak perbezaan dia. Dia tak terlampau, orang kata kalau kita pakai medium ni, sesuai ke untuk saya yang berkulit kulit gelap? Tak. Dia alhamdulillah banyak dah feedback kita yang suka. Baik, sepanjang 7 bulan ditubuhkan, iaitu sejak Oktober 2019, jadi mungkin Puan Ariana atau Puan Fatah ingin berkongsi kejayaan Bunga Beauty and Health ini. Okey, selama 7 bulan kita berada di pasaran ini, alhamdulillah kita orang Bunga Beauty dah seramai 1,000 orang, 1,000 lebih agent dan ada lebih kurang 6 leader. Jadi selain itu, bagaimana kejayaan selain ada 6 leader, jadi mungkin sambutan, mengenai sambutan orang ramai terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh Bunga sendiri, dan mungkin Bunga ada sasaran untuk EE Cushion ini, nak target berapa pengguna untuk menggunakan EE Cushion ini? Puan Fatia. Kiranya kalau target kita adalah kita keluarkan batch ni so out sebelum kita punya launching yang sebenarnya lah. Iaitu sehingga 18 hari bulan. Ya, betul. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk mendapatkan e-cushion banyak kelebihan. Dapatkan segera. Secara peribadinya, saya ada mencuba pelbagai jenis e-cushion, tapi sebenarnya saya kurang gemar dengan e-cushion kerana bagi saya dia tidak terlalu macam full coverage. Dia tidak full coverage. Kita kena top up dengan foundation, dengan bedak. Jadi saya harap e-cushion ini membantu. Dia akan membantu Mira lepas ini. Jadi seperti mana kita dapat lihat di kaca TV, menunjukkan kejayaan oleh Bunga Kosmetik. Dan saya rasa perkara ini adalah satu perkara yang baik kerana baru 7 bulan dan tidak banyak syarikat yang berjaya sehingga ke tahap ini dalam masa kurang daripada setahun. Betul, jadi Bunga Beauty ini menunjukkan bahawa rakyat tempatan dan juga perniagaan syarikat tempatan mampu untuk berkembang lebih maju untuk masa depan. Dan saya doakan supaya Bunga Beauty ini insya-Allah akan terus berkembang ke peringkat antarabangsa. Ada tak plan untuk ke antarabangsa? Ada. Sebab tu saya kata kita baru 7 bulan tetapi kejayaan demi kejayaan leader-leader Bunga dengan pasukan tu dah nampak peningkatannya. Baik, terima kasih kepada kedua-dua Bunga di kanan dan kiri saya ini, iaitu Puan Fatiah dan juga Puan Ariana. Dan kepada penonton di rumah, di kaca TV masih tertera lagi nombor dan juga laman sosial yang boleh dihubungi untuk membuat tempahan EE Cushion ini. Sebelum 18 bulan 6.